Halo, assalamualaikum pemirsa. Apa kabar semuanya? Jumpa lagi bersama saya, mamanya Mu'ad. Selamat datang ya di video sederhanaku. Nah, baiklah pemirsa, saya awali videonya di sore hari. Nah, di sini pot yang ada di depan saya itu saya bongkar lagi karena saya akan menggemburkan media tanamnya. Pada awalnya di situ saya tanam talas, tapi nampaknya talas tidak bisa berkembang biak, jadi saya akan ganti. Tapi sebelumnya saya gemburkan dulu media tanamnya. Mohon maaf ya pemirsa kalau ada suara-suara yang mapukul-pukul itu karena suami saya juga matukan-tukang itu. Kelihatan sebelah tangannya pas di belakangku. Sebenarnya itu menghalangi pergerakan saya mengangkat, menggeser tanaman saya. Tapi mau diapa, karena tempatnya kan milik kami bersama ya. Ya, jadi saling memahami sajalah. Pernah sebenarnya saya pembagian wilayah kerja kita masing-masing. Tapi ternyata pak suami itu agak menggeser-geser wilayah kerjaku. Tapi ya dimaklumi saja karena dia lagi ada proyek pertukangan. Tapi bukan di proyek besar-besaran pemirsa, itu hanya pesanan saya mau lagi dibuatkan apa namanya itu, balai-balai alias pandrum-pandrum atau lada-lada. Jadi saya maklumi saja kalau dia geser-geser tempat kerjaku. Di sini kami menjalankan peran sesuai hobi kita masing-masing. Jadi pak suami suka matukan-tukan, saya suka menanam. Oke, lanjut lagi pemirsa. Setelah saya amati, saya tilik dari sisi kiri, sisi kanan, dari sisi depan. Nah, saya putuskan untuk menukar lagi wadahnya. Yang tadi di sana, di dalam itu saya tarik keluar. Kemudian saya susun kembali. Itu karena yang saya susun dua itu ukurannya agak tipis, tidak terlalu tinggi lah. Jadi bagus kalau disusun dua. Dan di depan itu ukurannya agak tinggi dan agak lebar. Makanya seperti inilah posisi terbaik untuk saat ini. Tapi entahlah, bisa saja suatu saat nanti kalau sudah agak bosan melihat posisinya, ya bisa saja saya geser lagi. Tiba-tiba tanaman nanas itu sudah pindah di pot yang sudah saya susun dua. Nah, itu tadi saya lupa rekod waktu saya pindahkan, padahal di situ serunya sampai saya tertusuk-tusuk duri nanas. Daunnya kan ada durinya, saya sempat tertusuk-tusuk. Saya kira sudah direkod, ternyata posisinya tidak merekam ya. Tapi tidak apa-apalah pemirsa, yang jelasnya sudah sesuai lah yang saya inginkan. Kadang seperti inilah jadinya. Kita lihat, semoga tanaman-tanamanku tumbuh subur, bisa berbuah, bisa dipanen. Oke, terima kasih pemirsa telah menonton video sederhana saya. Jangan bosan-bosan ya mengikuti vlog-vlog kami berikutnya. Assalamualaikum, sampai ketemu di video selanjutnya.